Oh, hello there. My name is John McAfee. I'm the founder of the McAfee Antivirus Software Company. Although I've had nothing to do with this company for over 15 years, I still get volumes of mail asking, how do I uninstall this software? I have no idea. Assalamualaikum semuanya. Bagi Anda pencinta atau pengguna komputer, pasti tak asing lagi dengan aplikasi antivirus McAfee. Nah, ternyata miliuner pencipta antivirus komputer komersil pertama di dunia itu, John McAfee, ditemukan tewas gantung diri di dalam penjara 23 Juni yang lalu. Beberapa hari sebelum ia direncanakan untuk diekstradisi ke Amerika Serikat oleh pemerintah Spanyol. Pada Oktober 2020, John McAfee ditangkap di Spanyol ketika dia hendak naik pesawat ke Turki dan dituduh tak melaporkan dan membayar pajak penghasilannya selama 8 tahun kepada Amerika Serikat. Meskipun ia dinyatakan menghasilkan jutaan dolar dari pekerjaan konsultasi, seminar, investasi mata uang kripto, dan royalti dari buku-bukunya. John McAfee merupakan tipikal pengusaha big tech yang flamboyan dan urakan. Ini tentu saja sangat berbeda dengan miliuner big tech lainnya seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg atau Elon Musk yang kerap tampil rapi dan parlente. McAfee beberapa tahun yang silam sudah menyatakan bahwa ia menolak tunduk pada pemerintahan yang dijalankan oleh oligarki yang korup. Pada tahun 2019, McAfee menyatakan kecamannya terhadap pajak dengan mencuit bahwa dia menolak untuk melaporkan pajaknya selama 8 tahun karena menurutnya pajak itu ilegal. Please, governments become corrupt always. Power inevitably corrupts. And absolute power corrupts absolutely. Please, this is the truth of life since the beginning of the human race. Dalam beberapa tahun terakhir, McAfee telah berulang kali mengklaim bahwa Amerika Serikat memang punya rencana untuk menangkapnya karena ia bersikap kritis terhadap pemerintah Amerika Serikat. Namun pengadilan Spanyol membantah dan mengatakan tidak ada bukti yang cukup atas pernyataannya itu. It depends on which perspective you want to look at. From my perspective, I think he revealed something that we all knew. We're being spied on by our government. He does not know. It's simply that Mr. Snowden has put a quantitative value on it. Place that fact. The U.S. government probably does not consider it zero. That Vladimir Putin, the Chinese government, I think they both consider it. John McAfee, pengusaha yang lahir di Gloucestershire, Inggris ini, pertama kali menjadi terkenal pada 1980-an. Ketika ia mendirikan perusahaan teknologi dan merilis McAfee Virus Scan. Meskipun ia merupakan pelopor keamanan komputer, ia pernah mengakui kepada BBC bahwa ia tidak pernah benar-benar menggunakan perangkat lunak itu atau perangkat lunak antivirus apapun di komputernya sendiri.